Hundreds and hundreds of years ago, the followers of the Catholic religion in Italy started the tradition of holding a wild costume festival right before the first day of Lent. Because Catholics are not supposed to eat meat during Lent, they called their festival Carnival, which means to put away the meat. As time passed, carnivals in Italy became quite famous. And in fact, the practice spread to France, Spain, and all the Catholic countries in Europe. In Aruro, Carnival is actually a representation of the struggle of goods against evil and the victory of the army of angels. It is all a profound veneration of the Virgin of the Suka. From an ancient Uru legend, a demigod called Wari wanted to punish the Uru people who inhabited the area for adoring another deity. The Uru people were haunted by plagues sent by Wari until the arrival of Nusta, female figure that defeated all plagues and banished Wari to the depths of the earth. Nusta later became identified with the Virgin of Sokewan. I am the Virgin of Sokewan. Welcome back to my channel. Dan kalau kalian baru di sini, hai, nama aku Sherly and welcome to my channel. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak kepada kalian yang udah support aku karena aku lolos ke top 15 NYX Face Awards 2018. Tanpa kalian aku beneran gak bakal bisa ada di sini, literally, karena aku lolosnya karena vote kalian. So thank you so much. Untuk top 15 kali ini, challenge-nya adalah Carnival. Dari video intronya, kalian tahu kalau karakter ini dia benar-benar merepresentasikan Carnival banget menurutku. Dan semoga kalian suka dengan karyaku yang kali ini. And of course, banyak DIY-nya lagi, sama seperti karya sebelumnya. Basically, semuanya itu DIY, kecuali dress-nya. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai aja ke tutorialnya. Pertama, aku akan ajarin tutorial cara bikin topinya. Aku udah cari-cari inspirasi, cari-cari tutorial di YouTube, tapi aku nggak ketemu sama sekali. Semuanya cuman kayak dari kertas origami gitu, kayak yang kecil doang, nggak bisa dipakai gitu. Jadi, aku harus pikirin sendiri gimana cara bikinnya, dan kalau tutorial topinya itu pure aku brainstorm sendiri, terus ya so ide terus jadi deh topi. Aku beli karton dan aku ukur kepalaku, aku bikin bentuknya sesuai dengan yang aku mau, pas dengan ukuran kepalaku. Terus aku gunting kain putih ini sesuai bentuk kartonnya, tapi guntingnya nggak ngepas gitu, disisain lebih. Terus aku isolasiin bagian belakangnya supaya dia ketat karena bagian depannya itu mau didekor dulu. Aku beli semacam pita emas gini, ini cantik banget. Terus dekor aja deh, ditempel-tempel pakai glue gun. Aku juga beli banyak banget batu-batuan gini, ini belum semuanya. Look kali ini bakal pakai banyak banget batu-batuan gini. Terus batu-batuannya didekor, ditempel pakai glue gun. Kartonnya dibalikin, terus gunting kain putih tadi sesuai ukuran kartonnya. Tapi kali ini kainnya lebih kecil daripada ukuran kartonnya. Lalu di glue gun deh kainnya ke kartonnya. Terus dilipat gini sambil diglugan lagi. Bikin satu lagi dengan cara persis, tapi nggak usah ditempel batu-batunya. Terus keduanya dijahit di ujungnya, supaya jadi topi. Selesai! Next, kita bikin jubahnya. Jadi pertama jubahnya itu diukur dulu, terus digambar di kertas gini, supaya jadi panduan pas potong kainnya. Aku pakai kain warna marun gini, aku beli 1,5 x 3 meter, terus aku juga beli kain warna emas untuk sampingnya. Setelah kain marunnya udah dipotong sesuai ukuran yang udah dibikin, kain emasnya dipotong juga. Terus kain emasnya dijahit deh di ujung-ujung kain marunnya. Sekarang bikin shellnya. Dari sisa kain marun tadi, diukur terus digunting panjang-panjang. Ini dijahit supaya jadi nyambung gitu.
Terus aku juga beli ini untuk bagian bawahnya karena terlalu tipis, jadi ini kayak ditimpa-timpa gitu, terus dijahit ke kain marunnya. Aku juga beli kain ini yang ada motif-motifnya, tapi aku gunting motif-motif bunganya supaya dijadiin dekorasi shawl-nya nanti. Ini guntingnya capek banget karena harus detail. Aku gunting pakai gunting kecil gini supaya benar-benar detail dan ngepas gitu guntingnya. Setelah itu ditempel dari shawl-nya pakai glue gun lagi. Next, aku ada bikin dekorasi ini untuk dipakai di roknya, tapi aku nggak tahu ini namanya apa. Aku ukur di karton dulu ukurannya supaya pas dengan yang aku mau, terus aku gunting, terus aku jiplak kartonnya ke kainnya. Kainnya digunting sesuai ukuran kartonnya juga, tapi disisain dikit karena setelah itu mau dijahit. Dengan pita yang sama yang dipakai untuk dekor topi tadi, aku gunting jadi 3 bagian, terus dijahit juga ke kainnya sebagai dekorasi. Terus ditempel batu-batuan lagi deh pakai glue gun, jadi deh. Next adalah tongkatnya. Kebetulan aku dulu otaku, aku dulu emang hobinya gambar-gambar, jadi tongkatnya aku desain sendiri. Aku gambar dulu pakai pulpen supaya masih bisa dihapus, ini diusap aja hilang sebenarnya. Terus aku tebelin lagi pakai Sharpie. Terus di cutter dengan penuh kesabaran. Ini udah jadi satu, terus sekarang bikin satu lagi karena entar mau ditempelin ke tongkatnya, jadi butuh dua. Untuk yang kedua tinggal dijiplak gini, terus di cutter lagi. Jadi dua deh. Untuk tongkatnya aku ada ini sapu gitu, kayak sapu daun-daunan gitu, bisa dilepas, tapi bagian sapunya aku pakai juga loh. Bagian sapunya dipotong jadi bentuk gini supaya dia lebih stay still gitu nantinya. Terus yang tadi udah dipotong, ditempel gini ke sapunya. Setelah ditempel, semuanya di pilox emas. Terus ditempel batu-batuan lagi. Ini aku ada beli satu set anting sama kalung. Antingnya aku pakai, tapi kalungnya aku dekor lagi terus ditempel pas di tengah-tengah tongkatnya. Di bagian bawahnya juga aku tambahin gelang bekas gitu di glue gun untuk dekorasi aja. Aku juga ada beli jepitan kecil-kecil gini, aku pilox emas, terus aku tempelin batu-batuannya untuk dijepit ke rambut. Jadi nanti waktu kena cahaya dia kayak mantul gitu dan cantik banget. Aku beli juga dua gelang ini sebagai prop karena cocok banget sama looknya. Sekarang kita mulai makeup-an, pakai contact lens dulu. Terus aku pakai hairnet supaya rambutnya nggak ngeganggu pas makeup-an ntar. Aku pakai foundation yang sama dengan yang biasa aku pakai untuk makeup, nggak dicampur face paint. Terus aku pakai concealer dari NYX untuk menutup ketidaksempurnaan di mukaku. Maaf banget aku out of focus, aku sama sekali nggak nyadar. Ya kalau mata kalian min, anggap aja ini lagi nggak pakai kacamata lah ya. Dengan eyeshadow merah, aku gambar alisku and of course karena dia nggak ngeblend sama warna asli alisku, jadi aku timpa sama pensil alis warna coklat. Jangan lupa di blend lagi pakai spoolie. Terus aku rapiin lagi bagian bawah alisnya pakai concealer dari NYX yang sama tadi. Terus aku set semuanya dengan loose powder dari NYX ini. Terus aku pakai contour palette ini, aku contour mukaku lebih tebal daripada biasanya. Terus aku tambah eyeshadow merah lagi di bagian-bagian yang aku contour tadi. Sekarang kita lanjut ke eye makeup. Aku pakai eyeshadow merah di seluruh eyelidku, di dab gini supaya pigmentnya keluar banget. Terus aku blend sampai hidung juga. Aku juga bikin cut crease masih dengan concealer yang sama dari NYX. Terus di bagian concealernya aku tambah eyeshadow putih untuk ngeset concealernya. Aku gambar eyeliner juga dengan eyeshadow coklat gelap. Terus aku outline cut creaseku dengan eyeshadow coklat gelap yang sama supaya dia lebih detail. Aku tambah eyeshadow warna putih di inner cornerku. Jadi dia kayak ngasih bayangan mataku itu kayak di-extend gitu. Terus pakai maskara. Terus aku pakai highlighter juga di tulang pipi, hidung, cupid's bow, sama di tulang alisku. Terus tambah bulu mata palsu. Dengan pensil warna silver dari NYX ini, aku bikin garis pas di bawah alisku supaya lebih bagus aja gitu. Aku juga tambahin eyeshadow warna emas di bawah mata aku, terus aku tambahin glitter-glitter gitu. Terus tempel lagi batu-batuannya.
Aku tempel di jidat dan beberapa di bawah mataku. Sekarang untuk finishing touches-nya, aku tambahin face paint putih di bawah mata dan di sekitar batu-batunya. Aku juga tambahin di cupid's bowku supaya dia jadi kayak extra highlight gitu. Terus aku tambahin di inner cornerku juga supaya lebih detail lagi. Untuk lipstiknya, aku pakai soft matte lip cream dari NYX, shade Amsterdam. Terus aku tambahin eyeshadow emas di atasnya. Sekarang pakai antingnya, terus tambah wig. Inilah final makeup look dan detail makeup looknya. Tambah kostum and this is what you get. Thank you so much for watching. Semoga kalian suka dengan karyaku yang kali ini. By the way, top 15 ini udah finalnya. Kalau kalian suka dan ngerasa aku pantas untuk jadi pemenang NYX Face Awards 2018, then please vote for me. Kalian bisa vote aku di website-nya NYX Face Awards. Aku akan taruh link-nya di description box. Kalian bisa vote maksimal 3 kali dalam sehari. Dari tanggal 4 Juli sampai 7 Juli 2018. Vote dari kalian itu benar-benar berarti banget buat aku, karena itu cuma beberapa detik untuk kalian, tapi it can make a girl's dream come true. Makasih banyak untuk semua orang yang udah support aku, dan juga untuk orang-orang yang udah bantu dalam proses pembuatan karyaku yang kali ini. Video intro tadi adalah hasil kolaborasi dengan backk. Kalian bisa cek Instagramnya di ini, Cinema Strike. Dan dress yang aku pakai itu juga hasil kolaborasi dengan butik teman aku, Wina Chang's Butik. Aku juga kolaborasi sama Famous Dance Studio untuk dancer-dancer yang ada di video intro tadi. Dulu aku juga bagian dari tim dance ini. Makasih banyak juga untuk sahabatku, Hervina, karena udah temenin galau bareng dari submission top 30 sama submission kali ini. Aku juga bener-bener blessed banget punya supporter yang bener-bener supportive banget. Thank you so much, I love you so much, meskipun kalian cuma seuprit doang. Tapi aku benar-benar appreciate kalian yang udah support aku. I hope I'll see you in my next video. Bye!